So untuk video kali ini, Kamar nak kupaskan sikit tentang satu movie Kamar rasa tertarik untuk buat review. Baru sangat dalam beberapa hari lepas, hangat dipertontonkan. Okay, kita buka TikTok, memang banyak post pasal cerita ni. And then buka Facebook, buka IG, banyak orang mention pasal cerita ni lah. Orang kongsikan, orang buat explore research and then macam-macam lah. Okay, cerita yang kami maksudkan ni ialah KKN di Desa Penari, iaitu sebuah filem yang telah dikeluarkan oleh syarikat rakaman MD Picture. Okay, filem ni hangat dipertontonkan kat sana and then dah mai sampai kat sini dah. And then memang dapat banyak sambutan lah. Ramai orang tengok. Ada yang Kamal tengok yang bagi review, kata tak best langsung. Ada yang kata sedar-sedar, ada yang kata best sangat. So Kamal rasa tak puas hati, so Kamal pergi tengok sendiri. Mungkin ada yang bagi sikit tu sebab dia expect filem tu mungkin filem seram, macam jump scare. So bila Kamal dah pergi tengok, ni Kamal punya review lah. Kamal bagi cerita tu 8/10. Sebab apa Kamal bagi 8/10? Okey, apa yang best tentang KKN di Desa Penari ni? Nama singkatan bagi Kuliah Kerja Nyata. Okey, dia lain pada cerita yang lain tau, filem dia. Based on true story, diadaptasi daripada kisah benar yang berlaku di Indonesia, iaitu kawasan pendalaman lah. Berkisahkan tentang 6 orang pelajar. Pelajar-pelajar tersebut ialah Nur, Widya, Ayu, Bima, Anton dengan Wahyu. Okey, lepas 6 orang ni adalah pelajar daripada pusat pengajian dalam bidang kos perguruan. Tak silap Kamal, okay. Kejadian ni berlaku dalam sekitar tahun 2009. Depo ni dah semester akhir. Kuliah kerja nyata ni tak silap Kamal satu tugasan yang perlu depo buat sebelum depo tamatkan pengajian. So tempat yang depo pilih ni dekat Desa Penari ni lah. Okay, dekat sini Kamal tak boleh nak storykan sampai habis sebab lagi takut spoiler kan dekat orang yang belum tengok cerita ni. So hampa boleh pergi tengok dulu lah dekat mana-mana wayang. Adab kita bila masuk tempat orang, adab kita bila masuk hutan. So kita tak boleh buat benda-benda yang pelik-pelik lah. Kita sendiri tahu sampai ke tempat orang. Pertama sekali bila kita masuk dalam hutan, kita kena jaga percakapan kita and then tingkah laku kita. Janganlah kita buat benda-benda kotor, benda-benda kotor kat tempat orang kan. Macam kita buat maksiat dekat satu kawasan perkampungan tu, kita nampak ada orang penduduk dekat kampung tu, tapi di sebaliknya ada penduduk lain kita tak tahu. Kamal tak mau cerita pasal yang tu, Kamal nak story pasal lokasi dia lah. Yang Kamal nak ringkaskan dekat sini bukannya pasal cerita dia. Mesti di kalangan kita ramai yang nak tahu pasal lokasi yang sebenar yang berlaku pada tahun 2009. Desa Penari ni mungkin tu nama yang sebenar dekat tempat tu ataupun mungkin tidak. Kejadian ni berlaku dekat kawasan Jawa Timur. Dia adalah satu kepulauan, kepulauan Indonesia. Jawa Timur ni pula dia memang kawasan hutan yang tebal and then dia punya kawasan dia daripada sejarah dulu memang kawasan gunung berapi. Dekat kawasan Jawa Timur tu mungkin lepas dah tahu tempat yang sebenar berlakunya kejadian tu, tapi dirahsiakan, tak diwawarkan dekat orang ramai. Mangsa-mangsa kejadian tu pun minta rahsiakan lokasi perkampungan yang berlaku kejadian tu, okey. So dekat sini Kamal nak tunjukkan dekat hampa tempat yang disenaraikan mungkin menjadi tempat kejadian tu lah. Tempat yang first, Gunung Gumitir. Gunung Gumitir ni dia terletak di daerah Banyuwangi. Banyuwangi ni adalah jajahan yang besar. Okey, dia terbagi kepada dua, iaitu Gunung Gumitir dengan Alas Purwo. Gunung Gumitir ni memang kawasan hutan yang tebal, penduduk dia pun tak ramai mana and penempatan dia berkelompok. Selebihnya ialah hutan tebal lah and then banyaklah kejadian-kejadian mistik yang berlaku dekat kawasan ni. Salah satu dugaan kuat dekat kawasan Gunung Gumitir ni adalah patung penari gandong. Patung tersebut diketahui sebagai simbol menyambut kedatangan tamu. Macam kita tengok dekat map ni, memang kita boleh tengok more kepada hutan lah, hutan tebal. And then ada sikit-sikit je kalau apa perasan kita nampak rumah. And then Kamal ada terfokus dekat satu kawasan tu. Dia jauh daripada kawasan penempatan utama, di dalam hutan tapi dia ada sebuah kampung. Jika nak bandingkan macam kawasan pendalaman dekat Malaysia, yang ni lagi dalam. Mungkin dekat situ juga pun boleh dikatakan kawasan kejadian.
Okey, tempat yang seterusnya ialah di Alas Poru. Okey, Alas Poru ni adalah salah satu kawasan pegunungan yang paling hujung terdapat di kawasan Jawa Timur ni lah. Satu per seratus lah kan boleh katakan ada kawasan penduduk, memang selebihnya memang hutan. And then dia pun jadikan kawasan ni sebagai Alas Poru National Park, iaitu Taman Negara Alas Poru, yang dijadikan sebagai kawasan hutan simpan. Dia punya hutan dia tu memang luas sangat ampuk. Kalau kamu nak cek dia punya keluasan tu, boleh dikatakan lebih kurang separuh daripada semenanjung Malaysia. So memang besar. Dia pesisiran pantai. Pantai dia yang sangat cantik lah, yang ada biru. Tapi yang peliknya dekat tempat ni, just pantai biasa saja, pantai kosong yang tak ada orang. Bayangkan adalah dalam satu dua chalet. Tapi dekat tu pun dah agak dekat sikit lah dengan kawasan penempatan dekat Alas Poru tu. So yang selebihnya tu memang jauh-jauh, memang jauh sangat. And then hutan tebal, pantai, macam tu saja. So banyak kejadian-kejadian yang mungkin berlaku dekat Alas Poru ni lah. So that's why disebabkan tu juga orang rasa macam berhati nak pergi dekat situ. Mungkin penduduk-penduduk sekitar dekat situ pun dah tahu banyak kejadiannya. So mereka pun decide macam better cari tempat lain untuk bercuti lah. Mungkin disebabkan oleh kisah-kisah mistik yang berlaku dekat sini lah. Alas Poru ni menjadi hutan yang dikenal paling menyeramkan dekat Pulau Jawa dan disebut-sebut sebagai lokasi asli. Okey, sejumlah paranormal menyebut bahawa Alas Poru ni menjadi kerajaan jin sebab di tempat ini menjadi berkumpulnya jin. Kawasan hutan yang punya tumbuh-tumbuhan menjulang tinggi. Dekat sini memang banyak orang hilang tu. Ada segelintir orang dekat kawasan perkampungan menyatakan bahawa orang-orang yang hilang tu kemungkinan besar dicolek oleh jin, masuk ke dunia lain lah, alam yang lain. Okay, kita ni ada alam kita, and then di sebaliknya ada alam lain lagi. Watu Dodol menjadi salah satu tempat bersejarah di Banyuwangi pada masa penjajahan. Tempat ini merupakan buatan Jepang yang digunakan sebagai lokasi mengintai kapal musuh. Banyak orang yang percaya bahawa lorong di Watu Dodol tembus ke Alas Poru yang menjadi pintu gerbang ke alam gaib. Dia ada kaitan dengan Alas Poru. Terdapat patung gandrung. Masyarakat mereka ni, mereka dikatakan patung gandrung ni biasa menari saat malam. Gua Istana. Gua ni berada di dalam Alas Poru. Alas Poru ni memang kawasan yang besar lah. Memang tadi macam kami tunjukkan tadi, gua ini disebut menjadi tempat semedi Bung Karno yang menghubungkan Presiden pertama Indonesia dengan Nyio Roro Kidul di Laut Selatan. Okey, sejumlah paranormal menyebut Gua Istana sebagai pusat kerajaan jin. Terdapat dua penjaga gaib yang mendiami gua tersebut. Okey, yang poso tu lah antara beberapa tempat yang kami dapat riskan yang mungkin dikatakan oleh masyarakat-masyarakat sekitar itulah tempat-tempat yang sebenar berlakunya KKN Desa Penari ni, yang dikatakan 6 pelajar ni masuk ke dalam hutan-hutan ni and then terjadi kejadian pelik dekat depo ni. Kalau tak berlakunya kejadian Desa Penari ni, inilah tempat-tempat yang paling mistik berlaku dekat kawasan Kepulauan Jawa Timur. Memang masyarakat-masyarakat dekat kawasan sekitar ni memang dah tahu tempat ni lah tempat yang paling menyeramkan. Cerita ni dia unik sikit sebab dia adaptasi daripada kisah benar based on true story, and dia ada bagi pengajaran yang paling penting lah untuk kita masuk ke dalam kawasan hutan. Macam Kamal sendiri, Kamal suka pergi hiking, pergi camping, so benda-benda ni Kamal kena beringat lah.